Pada musyawarah kerja nasional PDI Perjuangan yang berlangsung minggu pekan ini di Lenteng Agung Jakarta Selatan menghasilkan keputusan bahwa Megawati Soekarnoputri tetap dicalonkan menjadi capres 2009. Mereka berdua kami undang untuk hadir di rakernas ini untuk memberikan suatu sinyal bahwa dua partai ini insya Allah setelah rakernas selesai akan lebih konkret untuk kita jadikan teman bekerja sama. Sedangkan Wiranto dan Prabowo yang turut menghadiri Mukernas PDIP ini menyatakan bahwa Gerindra dan Hanura perlu terus membangun komunikasi politik untuk menjatuhkan pilihan kepada capres. Oleh karena itu, saya dengan sangat yakin mengatakan bahwa PDIP dan Hanura adalah basudara. Kalau tadi Hanura merasa bersaudara dengan PDIP, Gerindra pun tidak mau kalah, Gerindra pun merasa bersaudara dengan. Mungkin kalau Hanura adalah saudara pertama, mungkin kami saudara kedua. Mukernas PDIP ini menghasilkan keputusan tetap mengajukan Megawati sebagai calon presiden 2009 untuk maju bertarung pada pemilu Pilpres 2009. Sedangkan soal cawapresnya diserahkan langsung kepada Megawati. Wilianto Sahrul Anwar, Antara TV, Jakarta.